Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Nur Abrar. Korang jangan lupa tau tekan subscribe tau. Subscribe free je tau. Tekanlah. Lepas tu korang tekan like. Kalau boleh kan korang komen je. Selamat menonton. Bye bye. Okay, apa yang Abrah nak buat hari ni adalah Abrah nak unboxing ada satu barang yang sapa lama dah, hampir satu minggu. Satu minggu lebih sapa. Cuma Abrah sipang dalam bilik, tak tahu nak unboxing bila sebab malas. Okay, dan lepas kita unboxing barang ni, sebenarnya ada lagi 2-3 barang nak sapa. Tak apalah, kita unboxing dulu. Lepas tu Abrah akan review ada satu mic yang Abrah beli. Ni bukan sponsor ni, Abrah beli sendiri dekat Shopee, Techstar SGC600. Techstar SGC600. So nanti Abrah akan unboxing lah mic ni. Dan sebelum tu kita akan unboxing dulu barang apa yang Abrah beli dekat Shopee. Bawah harga RM20 je guys. Kita buka dulu. By the way, barang ni pakaian ke? Pakaian. Wah, comel. Okay. Dia simple. Dia letak dalam plastik ni je. Lepas tu, ada dah barang raya. Okay, jom kita unboxing. Barang ni daripada China eh. China. So, ini adalah, akan boleh tengok. Ini adalah hoodie, jacket hoodie yang boleh beli dekat Shopee. Harga tak silap dalam RM15. Cantik dia. Size L. Abrah beli size L. Okay. Kalau sebelum ni Abrah ada buat unboxing jacket apa hoodie ni, Abrah dah bagi tahu kalau korang pakai size M ataupun S, korang beli better, lebih besar size dia lah untuk hoodie. So, jom kita try pakai. Korang nak tengok aku pakai? Okay, jom. 1, 2. Ui, comel. Si, comel. Cantik gila. So, kat tengah ni dah ada tulis original. Lepas tu, dekat ni dia tulis apa ni? Tapi, kain dia nice. Hoodie macam ni. Harga dia bawah RM20 je, RM15 tak silap, RM15 ataupun RM10. Murah je. So kalau kau nak beli, nak pakai, nak buat saham ke dekat rumah, faham tak buat saham? Nak pakai sesaja ke boleh? Boleh pakai eh. Comel, memang nice. Tak tebal sangat, tak nipis sangat. Kain dia okey. Stiker dia pun stiker yang tak lah mudah tercabut. So okey, nice. Sekejap, thumbnail. Okay, so korang boleh beli hoodie ni. Aku akan letak dekat description, okay. Memang padu. Okay, so seterusnya, okay. Seterusnya aku akan review ni satu mic ni yang aku beli dekat Shopee daripada China juga. Harga dia RM85 sahaja. So, okay, kita buka dulu eh. Okay, mic ni mic shotgun. So dalam kotak dia bagi, tunjuklah. Okey. Ni mic dia eh. Mic Techstar SGC600. So ni manual book dia. Okey. Ni adalah bahan-bahan dia, nampak. Okey, so kita cabut satu persatu eh. Ni untuk kabel untuk phone. Okay, dia bagi tempat cocok mic. Lepas tu tempat cocok ni. Kita boleh dengar suara kita. Kita guna mic ni, menggunakan earphone. Okay. Dan simple je. Dia bagi simple je, dua je nanti. Ni kabel untuk phone dengan mic. Mic ni dia dah sambungkan dengan wire untuk kita cocok dekat kamera guys. Okay, macam mana kita nak beza kabel yang cocok dekat kamera dengan kabel untuk cocok dekat phone? Okay. Kalau untuk phone dia ada 3 layer. Kau nampak kan ada 3 layer tu eh.
layer. Kalau untuk kamera pula, dia ada dua line. Dia ada dua line. Okey, ada dua line, nampak eh? Okay, itu beza kita nak pasang dekat kamera ataupun nak pasang dekat phone. Okay, so sekarang aku menggunakan kamera. So, jom kita pasang dulu. Mic ni, okay, kalau korang tengok sebelum tu, mic ni, kalau korang tengok dekat belakang dia, nampak tak? Okay, dia ada button on. So, kamera ni menggunakan bateri eh. Bateri, aku dah pasang dah bateri. Lepas tu kita pasang je. Masukkan dalam ni. Dan kita tolakkan dia. Okay, masuk eh. Lepas tu, dekat belakang dia ni ada button on. So, kita on dulu button dia. Kalau dia ada warna hijau ni, maksudnya dia dah on, okay. So, di sebelah ni, yang kecil ni. Okay, yang ni dia panggil. Kalau kita on, dia akan buka dia punya noise tu. So, lebih kuat lah maknanya. So, kalau kita tutup, lebih perlahan lah dia tutup suara noise macam angin ke apa-apa tu kan. Okay, so, lepas tu dekat atas ni, dekat ni, tolak ni, dia ada tiga peringkat. Dia ada minus 10 dB, lepas tu 10 dB dan plus 10 dB. Okay, so dia ada tiga peringkat. Dia ada tiga peringkat dan kita akan boleh pilih lah nak buka yang mana satu bergantung kepada tempat kita guna tu. Kalau outdoor, mungkin kita boleh gunakan minus 10 dB. So, sekarang ni aku duduk dalam bilik. So, jom kita try ketiga-tiga keadaan ya. Sekarang, mula-mula aku akan try untuk minus 10 dB dulu. Jom kita pasang. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. I'm Rul Abra. Okay, so sekarang ni aku menggunakan mic Techstar 600 SGC dengan kekuatan minus 10 dB. Test mic 1, 2, 3. Yes, so korang boleh dengar audio macam mana aku tak kuatkan suara aku. Aku just maintain je. So, jauh dia agak jauh lah satu lengan ni, satu tangan ni. So, macam mana korang dengar suara menggunakan mic Techstar ni dengan kekuatan minus 10 dB guys. Okay, so sekarang ni aku akan tukar kepada 10 dB pula. Korang boleh dengar, okay. Hello, welcome back to my YouTube channel. Okay. So, sekarang ni aku menggunakan mic Techstar 600 SGC dengan kekuatan 10 dB. So, korang boleh dengar perbezaan suara sekarang ni dengan suara tadi. Macam mana dia lebih kuat dan jarak sama je macam tadi. Dan suara aku, aku menggunakan dengan level yang sama. Aku maintain kan suara aku macam tadi. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay, so korang dengar suara aku okay ke tak? Nice ke tak? Lebih kuat kan? Okay, terus lepas ni aku akan tukar kepada plus 10 dB pula. Okay. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Amirul Abra. So, kepada korang yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Okay, sekarang ni aku menggunakan mic Shotgun Techstar 600 SGC dengan kekuatan plus 10 dB. So, korang boleh dengar perbezaan antara ketiga-tiga daripada minus 10 dB, 10 dB dan plus 10 dB. So, macam aku cakap, untuk plus 10 dB ni sesuai untuk dalam bilik yang apa ni, yang padat. Untuk kalau nak buat konten mukbang, lebih okey lah bagi aku. So, bergantung kepada situasi dan suasana tempat korang nak shoot video. So, kalau macam sekarang ni, aku rasa better guna 10 dB je kot, sebab dengar kipas kan. Lepas tu dengar angin kuat. So, korang boleh dengar tak suara aku? Memang ada dengar, tapi kuat ke macam mana ke. Dan ini adalah audio daripada Techstar. So, aku rasa macam audio ni berbaloi kalau korang beli. Untuk buat video bagi beginner lah. So, nak beli kamera and nak beli mic Rode tu mahal lah, 1000 lebih. Tetapi korang boleh dapatkan mic dengan audio yang mantap dan harga yang berpatutan dengan harga dengan korang yang baru nak mula dan sesuai lah dengan korang semua. Dan lepas ni aku akan tunjuk kepada korang ada 3 perbezaan yang aku guna mic, iaitu mic Boya M1, mic Boya MM1 dan mic Techstar ni. So, korang nantikan video aku lepas ni
Jangan lupa subscribe, tolong like dan kalau boleh komen je video. Kalau korang nak tengok konten apa-apa, korang komen je guys. So jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.